sakit beneran. Nice semua bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, bro. Jadi kali ini Ocha main Warzone Mobile lagi, bro. Karena ada updatean terbaru, bro, ya. Wow, pokoknya ini updateannya lumayan lah ya. Gunsmith-nya ke-update, season 2 battle pass ya, juga bisa beli. Terus hitmarknya tadi yang besar, bro. Itu jadi bisa di-customize ya, bisa kecil, bahkan mau nggak pakai hitmark tuh juga bisa ya. Nah, gambarnya juga visualnya jadi lebih jernih, bro. Berarti bisa lihat sih dari sini nih. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Ada 3 mobil baru, bro ya. SUV, chop-top, dan cargo truck. Terus ada beberapa senjata juga, bro ya. Katana sama KV broadside itu kayaknya senjata apa tuh? SMG atau assault rifle tuh. Wow, cek ketawa apaan sih itu, bro ya. Pokoknya banyak performa-performa baru lah ya yang akan kita rasakan. Waduh, kita turun mana nih? Langsung aja deh. Gas aja, bro. Let's go. Kita langsung antem aja. Oke. Archman. Oke, mantap sekali, bro. Nih, enak ngeliatin sini nih. Langsung supply box semua, bro. Kalau tinggal dulu aja ya, pokoknya update-update-nya udah Ocha jelasin itu barusan, bro. Nah, sekarang Ocha akan tunjukkan gameplay Ocha ya. Nah, sekarang, bro ya. Nice, kagetin aja, bro. Sumpah tuh orang lu masih baru looting-looting ya. Tuh Latchman nih, mantep juga. Tapi Ocha juga senjata lah cuman sih. No, 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 kaget batu cak, bener anda. Oke, mantap sekali. Ocha sudah 5 kill streak, bro. Soalnya ada orang, bro. Kaget beneran. Nice. Wah, itu kalau udah ada gear itu mati cepet loh, bro. Ini Ocha masih agak sulit kontrol recoil-nya. Mantap sekali, bro. Ini ada notifikasi kalian lihat nggak sih, bro? Itu ganggu banget nggak sih? Ya, ini bisa dihilangin nggak sih? Ocha penasaran deh. Oke, nggak bisa dihilangin deh. Apa sih? Kayak dikasih tahu gitu loh. Berasan new player, Ocha. Gila, lu kira dia majuin new player mah, bro? Set. Pro player asal main COD tidak bisa dibikinin ya. Kalian tuh harus respect, harus respect. Ada orang. Wah, gila masih gede banget mah, bro. Bener-bener main battle royale gini nih, bro. Tawa bingung, bro. Nggak kelihatan musuhnya. Cabut. Cabut, bro. Cabut, bro.
Sakit banget tadi orang mabru beneran. Kita harus berhati-hati karena banyak orang ya. Ini matchnya 120 orang tadi tuh. Pas Ocha di lobby sebelum masukin game, itu 120 orang, men. Berarti ada 119 orang yang pengen bantai Ocha DZ ya kan? Mobil barunya mana ya, mabru ya? Oh, ini apa? Mobil baru. Kayak pernah lihat sebelumnya. Oke. Loh, 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 loh. Ini nih, Warzone Mobile belum benerin yang kayak gini-gini mah, bro ya. Capek Ocha beneran ya. Berarti ini Ocha harus ngulang loh. Warzone Mobile. Net nih. Jadi kalau kalian mainin lama-lama ya, 2 game lah ya. Game kalian tuh bakal crash. Nah, ngulang nih kayak gini. Kita harus main lagi dari awal, Lur. Aduh. Ya, tapi enggak apa-apa mah, bro ya. Karena ini sekalian review Warzone Mobile sekarang gimana ya, seperti ini mah bro ya. Jadi belum bisa benar-benar berkualitas banget ya kita mainnya mah bro. Sangat disayangkan sekali. Yaudah main lagi dah kalau begitu. Let's go mah bro. Oke. Okay. Duh salah turun lagi pak. Yang kalian lihat tadi itu mah bro, itu beneran ya, itu DC bro. Ngebug itu asli, nggak fix-fix ya. Mendingan itu yang dibenerin dulu. Saran Ocha sih, ini kok nggak ada senjata malah ya lootingan. Wah, ampas bener nih tempat. Wah iya mah bro, aku kayak orang gila nih nyari-nyari senjata weh. Nah, oke okay. Akhirnya dapat nih box. Shotgun dong, aku tidak mau shotgun pak. Mana ya, apakah di sini ada orang? RPG mah bro. Oh my god, aku jadi suruh bawa RPG. Shotgun lagi. Connect boleh lah. Hostile UAV active. Friendly loadout drop on the way. Tuh ada orang mah bro. Untung Fennec boy. Mantap sekali bro. Oh. Enemy team is tracking your location. Ada yang tracking lokasi Ocha mah bro. Duh. Sini ada orang. Loh. Untuk Fennec bro. Batsman boleh nih. Oke, okay. Kita ambil boxnya dulu. Okay. Oh, ini mantep banget nih. Wah, orang paling deket mana deh? Kanan Ocha. Samperin ya. Advice, UAV is exiting the AO. Sabar, sabar. Gas Ocha. Nice semua bro. Gila Fennec dia obat di sini bro. Kacau sih bro. Weh weh. Oh, sabar 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 ya. Lari, lari, berlari bro. Aduh, load out lagi. Mantep itu load out. Got gas inbound. Safe zone relocated. Yes, sir. Kaget beneran. Kaget weh. Hostile UAV active.
Nice sama bro. Gila. Oh, cari headset nih bro. Buang kaleng sarden. Pelurunya cuma 20 doang, dikit banget dah. Terus jangan nembak dulu deh. Amanin diri dulu mah bro. Sabar, kita sneaky dulu ya, deketin dulu. Weh, kok reload gua? Ngebak, kalah. Sumpah kalah. Ngestop mulu. Sumpah gua gak suka senjata ini, jelek banget nih. Nice semua bro. Plusnya di mana gue nggak tahu. Weh, DC lagi. Tuh. Nggak jelas. Ih, gak jelas lu Warzone Mobile. Lu tau lah. Goblok banget. udah mau menang loh. Wah, mungkin lu nanti bakal bagus kali ya nih game. Cuma sekarang sih goblok banget lu bener. Capek maininnya mah bro. Astagfirullahaladzim, maaf mah bro kalau Oce toxic. Ya, tapi ini sangat sungguh-sungguh. Mungkin Oce kecewa nih ya. Masalahnya tuh kayak udah detik-detik terakhir. Dua kali lo gini. Dua kali men. Wah, udah mantep-mantep skill Oce ya. Wah, udah kayak main COD emang aja tuh padahal mah bro. Sedih. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton mah bro. Kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Maafin kata-kata yang kasar dari Oce barusan mah bro ya, karena itu sepenuhnya jujur dalam hati kesalnya. Oke, okay? Yaudah lah mah bro, it's okay. Walaupun ini belum memuaskan kita semua game ya mah bro, kita berharap game ini tuh adalah peluang besar untuk kita semua mah bro. Semoga kita bisa bahagia juga maininnya gitu loh ya nanti. Oke, okay, gak kayak gini pastinya. Yo, bener-bener harus di fix yang kayak gini nih ya. DC nya dulu dah ya, gyroscope nya nanti gak apa-apa, grafiknya nanti juga gak apa-apa, yang penting DC nya dulu nih. Eh, masa iya orang mau menang jadi DC kan konyol gitu loh ya. Karena ini benar-benar para bakat mah bro, Oce udah cobain di 11 Pro Max dan ini 13 Pro Max sama aja DC juga mah bro ya. Dan masih agak nge-frame juga. Walaupun visualnya sudah berkembang ya. Ya, good job deh mah bro ya. Semoga nanti bulan Mei pas rilis resminya bakalan mantep banget, oke. Okay? Ini mah bro. See you. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.